Baiklah, sekarang kita beralih cerita kepada Aisyah Sinclair yang baru saja melahirkan anak keduanya 2 bulan lalu. Kembali ramping, menurutnya sebagai public figure, menjadi satu kemestian untuk dia sentiasa kelihatan bergaya. Aisyah Sinclair ni walaupun dah beranak dua, tapi dia still maintain cantik, badan pun cantik lagi. Apa agaknya rasanya? Well, sebab kita kerja di industri ni and agak competitive, so kenalah maintenance. Bagi Aisyah, sebagai seorang ibu, very very important kita kena jaga kesihatan. You know, jaga makanan ke, kena banyak bersenam sebab kita asyik nak mengejar anak ke. And then kalau kita tak sihat, kita tak fit, macam mana kita nak jaga anak sendiri? So to me that's very very important. So kira baguslah ramai kawan-kawan Aisyah yang juga ibu pun rajin jaga diri. Biar orang kadang-kadang cakap jaga diri untuk suami, sebenarnya untuk diri sendiri. Untuk tahun 2014 ni, jadual lagi padat tak? Oh, belum lagi. I sebenarnya nak ambil cuti sekejap sebab yalah, anak I kecil lagi. Anak I baru 2 bulan. Anak perempuan I yang sulung nak masuk 4 tahun. So kira sekarang ni masa dia tengah kecil, saya nak ambil masa sedikit nak spend time dengan orang, quality time. Tapi sikit-sikitlah saya adalah ambil job sini, sikit sini, sikit sana. Kalau ada rezeki semua memang saya tak tolak, tapi saya punya priority untuk anak-anak saya. Saya yang priority pada keluarga. So macam mana kalau lepas ni, macam ni nak jaga lah between kerja dan anak-anak semua? Well, alhamdulillah saya ada ramai orang support system yang kuatlah. Ibu saya banyak menolong, mak mentua saya, saya ada orang tolong di rumah, suami saya juga seorang yang amat supportive. So, kadang kalau shoot atau job dia tak stressful sangat, saya bawa anak saya sekali. Sedorang pun dapat tengoklah mami bekerja kan.